nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya ajak begitu. Mau lah. Iya, saya yang beresin. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Udah gak usah baper, kita doakan saja selesai tindakan, tidak ada apa-apa. Ya tapi... Kang Bolu, ini teh sudah kehendak Allah. Ya. Ya sudah masuk kamu, kalau mau lihat cucu kamu. Saya mau antar istri saya periksa. Kemet. Kang. Iya, saya doakan. Saya doakan semoga yang terbaik untuk dia. Adab, kum, adab. Ada apa lagi sih, kan? Bu RW. Si. Istri saya juga. Ya iya. Cati. Si. Iya Pak Ustadz. Maaf, Bu RW. What? Pep. Sekali lagi selamat ya. Pak Ustadz doakan semoga Kansa tumbuh menjadi wanita yang perkasa dan soleha. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Cik Ati. Cik. Bu. Bu RW. Ya, dadah ya. Sini dulu Febri yang gendong. Ya udah ibu aja. Daldu. Abdullah. Iya Abdullah. Itu teh namina Kansa. 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 Bagus. Shh, kamu jangan gendong-gendong Abdullah dulu, baru melahirkan kamu. Ih bapak apaan sih? Orang barusan juga Febri nyuci. Astagfirullah. Enggak lucu. Itu enggak lucu. Bapak mau lihat dulu. Cucu bapak. Bapak tuh gitu terus, Bu. Orang di rumah sakit aja Febri disuruh tiduran terus. Enggak enak mau Febri. Iya, sabar. Emang begitu kalau perempuan baru melahirin. Ibu teh mau lihat cucu ibu? Ayo. Ayo kita lihat. Mana nak? Iya Kusoy. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Cok. Kata Kusoy, Popon udah selesai dilakukan tindakan. Kenapa perasaan Cece? Cok, jangan mikir kayak gitu atuh, Cok. Kalau kejadian gimana? Ya, nggak apa-apa juga kan. Kamu mah nggak apa-apa aja. Cece tuh maunya yang berangkat itu bukan karena masalah rumah tangga, cu. Berangkat tuh jadiin alasan. Cok. Dedeh begitu, cu. Ya, tapi kan nggak bisa disamain atuh, Cok. Ini kan Popon, bukan Dedeh. Ya, tapi kalau sampai begitu bagaimana? Kang Junet, maafin Poponnya. Pon, kamu minta maaf buat apa?
Saya... Ini sudah kehendak Allah, Pon. Kalau aja... Popon teh hati-hati jalannya, Kang. Mungkin... Pon... Kamu memang sudah berhati-hati. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghindar. Kita harus tetap ikhlas terima takdir Allah, Pon. Baik takdir buruk maupun takdir baik. Sudah boleh pulang. Saya sudah bicara dengan dokter yang merawat kamu, Bon. Insya Allah, besok kamu sudah boleh pulang. Maaf, saya ke depan dulu. Kalau Zainab ya beda atuh, Cu. Ya tapi kan Ci Zainab juga pernah keguguran dua kali atuh. Jadi kan sama kayak Dede, tapi kan Ci Zainab, Zainab itu beda. Gawat ini kalau tiba-tiba Popon mau berangkat. Cu. Ya udah deh, ntar aja bicarain ya. Cu mau ke rumah Entut, katanya Kusoy mau ke rumah sakit. Cucu temenin ya, Cek. Kenapa sekarang suka deg-degan ya kalau ada orang yang mau berangkat? Teh Popon, Cu. Iya, Kang Rusli. Kamu mau kemana? Cucu mau anterin Ci Yoyo dulu ke rumahnya Entut. Soalnya kan Kang Kusoy mau ke rumah sakit. Maaf, Cu. Terus tadi papa kamu bicara apa lagi? Papa bilang... Sebaiknya teh cucu sama Kang Rusli ke Jonggol biar bisa ketemu sama mama langsung. Oh. Ayo atuh, Cu. Pas banget kan besok Minggu. Kita ke sananya. Rita. Nanti pulang aja ya. Saya mau ke rumah Entut. Yang pulang aku, Bu Yoyo. Semuanya, Rita. Maaf, Bu Yoyo. Semuanya pulang, apa semuanya ke rumahnya Bu Tuti ya, Bu Yoyo? Yang ke rumah Entut itu cuma saya sama cucu. Yang lain boleh pulang. Oh, siap, Bu Yoyo. Siap, Rita. Oke, Bu Yoyo. Oke, Rita. Ais, kata Bu Yoyo. Kata Bu Yoyo. Tadi Bu Yoyo ngomong apa ya? Pulang! Oke, Bu Yoyo! Oke, Rita! Kang Rusli, duluan ya. Silakan Bu Yoyo. Ayo, Cu. Iya, Cak. Kang Rusli, kalau bisa teh nanti malam ke rumah cucu atuh ya. Maksudnya teh biar kita ngobrol dulu sama papa biar enak. Iya, siap, Cu. Ya udah, teh kalau gitu cucu duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang, Ais. Iya, cerita. Saya... Ais, biar saya aja. Maksudnya apa sih, Mang Ule? Bu Yoyo tidak ada. Tidak usah cari muka. Siapa yang cari muka? Ini... Ais! Maaf. Saya aja. Saya aja? Saya aja. Mang Ule! Iya. Saya yang beresin. Thank you.
ay pikir-pikir, Asih sama Claudia teh bener-bener imagine loh dia. Tapi teh pucet, Cek. Emangnya Yuta pucet kalau ada Barbara? Pucet, tapi teh ada plus keringetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Cek. Lihat istri saya tidak? Oh? Yang blondi palsu itu? Oh, itu mah rambut asli dari salon mahal. Are you sure? Yeah. Masa rambut yang asli begitu? Rambut Ain yang asli, orisinil. Lihat tidak? Kalau Ain sih tak lihat. Rodia, you lihat tak? Nih, ya tidak tuh Ce. Saya kan dari tadi teh sama Cemar. Oh iya. Maaf, Ain lupa. Kang Alok, kita tidak lihat. Aduh, gawat ini. Si Mami Teti mana? Mami. Apa? Apa sih? Ya terus bagaimana? Bagaimana? Eh, tukang warung, kamu tuh... Apa? Iya. Tin, kamu tuh... Maman Tin. Ribet amat sih. Eh, Maman Tin. Enak banget buat namanya sih. Panggil nama aja, Kang Dadang. Jangan. Mamantin. Udah pokoknya gini deh, terserah aja kamu mau nikah sama siapa. Sama Goceng juga boleh, tapi asal jangan Goceng itu numpang hidup sama kamu. Kalau dia sampai numpang hidup sama kamu, jangan salin saya. Udah kepanjangan ah. Ya. Ma, Mama dengar sendiri kan. Papanya Debbie udah setuju. Ma. Mama, udah. Entin ini. Si Mama Entin ini jangan dipaksa-paksa, ya. Dia itu buktinya udah pasang tulisan disegel di warungnya, berarti dia itu udah gak mau sama Goceng. Ampun, Papa Ma. Kan udah Mama bilang, ngomongnya berhenti. Serah deh. Ma, kalau Kang Aceh ngelamar diterima ya. Lihat nanti ya, Ko. Iya, Ma. Iko kan udah pernah bilang. Keputusannya ada di tangan Mama. Udah kan? Selesai. Ayo kita pulang. Iko pulang dulu ya, Ma. Ayo. Ah, apa? Cium tangan dulu. Oh iya. Yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, Pak.